Hai semua, balik lagi dengan aku Santi di channel YouTube Hidup di Pelancong Desa. Kali ini aku mau bermain mainan jadul teman-teman nih. Anak tahun 90-an pasti tahu dong mainan ini. Ini namanya kartu kuarto. Jadi teman-teman, ini itu di sini ada 4 nih, 4 gambar yang sama. Misalkan di sini ada square nih, square. Nah, di sini ada 4 kata yang beda-beda. Kalau tempat aku biasanya nanti si lawannya itu harus menebak kartu apa yang lawan kita punya. Kalau benar, maka kartu ini akan menjadi milik kita. Langsung saja yuk kita main. Anak zaman sekarang pasti gak pada tahu nih mainan seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang tahun 90-an pasti tahu dong mainan ini. Yang tahu angkat tangan ya. Ini pertama kita kocok dulu teman-teman nih kartunya. Supaya gak tertata, supaya gak berurutan. Jadi kita kocok nih supaya random. Kemudian kita bagi dengan lawan kita. Ini kali ini aku mau baginya 4-4 aja. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk siapa yang mulai pertama, kita switch dulu. Gunting kertas batu. Aku menang. Jadi cara mainnya, kita tebak nih, kita sebutin yang atasnya, apakah di lawan kita ada, misalkan nih, sosok perang. Satu. Nah, kalau di lawan kita ada sosok perang satu, ini aku kebetulan ada dua nih. Berarti kita harus tebak di lawan kita adanya apa. Satu ya deh, sosok perangnya ada satu. Hajar monster. Yeay, nih teman-teman, kalau betul ini berarti kartu ini milik aku. Ini ada 3, berarti saya harus kumpulin satu lagi. Kalau ada satu lagi berarti saya menang. Nanti kita kumpulin. Dan nanti kita kumpulin siapa yang paling banyak. Nah, kalau giliran saya sudah, berarti sekarang giliran Dede. Pengepung. Kosong. Squid. Satu. Hajar musuh. Betul. Yeay. Aku menang. Petarung. Kosong. Sosok perang. Kosong. Nih teman-teman, kalau nggak ada di lawan kita, berarti kita ambil teman-teman satu nih. Ambil satu. Kemudian lawan kita main lagi. Ayo. Squid. Kosong. Pengepung. Kosong. Sosok perang. Satu. Siaga. Benar. Yeay, nih teman-teman, kalau terkumpul 4, ini berarti aku sudah menang. Kita pisahin yang sudah dapatnya. Pisahin. Yuk lanjut. Squid. Kosong. Pengepung. Kosong. Ngambil deh. Petarung. Kosong. Pemandu. Kosong. Nih, kalau kosong kita ambil lagi teman-teman. Yuk, Dedeon. Teman-teman, aku menang. Pengepung. Kosong. Petarung. Kosong. Pemandu. Kosong. Gaya. Hiji. Satu. Menangkis. Salah. Ya. Salah, guys. Gaya. Satu. Menahan. Yeay, aku menang teman-teman. Pemandu. Kosong. Petarung. Kosong. Pengepung. Kosong. Gaya. Satu. Menangkis. Salah. Gaya. Dua. Menahan sama barikade. Barikade. Yeay, dapat 2. Yuk. Pengepung. Kosong. Ngambil deh. Gaya. Kosong. Petarung. Kosong. Pemandu. Satu. Bertahan. Salah. Pemandu. Satu. Satu kan kekuatan. Belum. Yeay, teman-teman, aku menang lagi.
Nih teman-teman, karena aku sudah berhasil mengumpulkan 5 kartu yang sama. Ini nih, ada 5. Ini kan sama-sama semua nih, ada 4. Ini ada 4, ini ada 4. Sedangkan si Dede hanya ada 3. Berarti aku pemenangnya. Nah ini teman-teman, bagaimana cara memainkan kartu jadul, yaitu kartu kuarto. Seru kan? Anak zaman sekarang pasti gak pernah tahu kan mainan ini. Cobain deh, seru tahu. Oke teman, sekali berhasil kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.